Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 5 semuanya? Ustazah doakan semuanya berada dalam keadaan sehat, ceria, gembira dan bersedia untuk belajar. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita Pendidikan Islam Bidang Akidah. Sebelum itu, mari kita tonton video ini. Baiklah, semua dah tonton video tadi? Agak-agak apa yang kamu faham daripada video yang Ustazah paparkan tadi? Tentu macam-macam jawapan kan? Baiklah, sebenarnya pada hari ini kita akan belajar tajuk syirik merosakkan akidah. Ustazah nak terangkan tentang video tadi. Dalam video tadi, apa yang kita nampak ialah seorang perempuan yang cacat mukanya. Kalau kamu perasan, bahagian keneng atas tu cacat. Jadi dia datang jumpa bomoh. Apa tujuan dia datang jumpa bomoh tu? Dia datang jumpa bomoh dengan harapan bomoh tu akan tolong dia untuk bagi dia cantik. Satu perbuatan yang haram dan ia salah satu perbuatan yang kita namakan syirik. Jadi kalau nak tahu syirik tu apa, kita teruskan lagi. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ada 3 perkara. Jadi Ustazah harapkan di akhir pembelajaran kita akan dapat menguasai ketiga-tiga perkara ini. Yang pertama, mengetahui pengertian syirik serta dalil daripada Al-Quran. Kedua, memahami hukum perbuatan syirik kepada Allah. Ketiga, mengenal pasti jenis-jenis syirik. Jom kita tengok gambar-gambar yang ada di depan kamu ni. Ini adalah beberapa contoh perbuatan-perbuatan syirik yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Yang pertama, menyembah berhala. Menyembah berhala, menyembah patung, itu adalah syirik. Kemudian yang kedua, mempercayai bomoh yang menggunakan sihir. Dia nak sesuatu, dia jumpa bomoh. Sebagaimana contoh dalam video yang kita tengok awal-awal tadi, itu adalah contoh dia mempercayai bomoh yang menggunakan sihir untuk bantu dia jadi cantik. Yang ketiga, memuja jin dan syaitan. Maknanya dia bersahabat dengan jin dan syaitan. Dia nak dapat satu-satu perkara tu, dia kawan dengan jin dengan syaitan. Kemudian yang gambar terakhir, berdoa kepada makhluk selain Allah. Kat situ gambar apa? Gambar pokok. Dia minta dengan pokok pun tak boleh. Jadi itu semua adalah contoh-contoh perbuatan syirik. Seterusnya, mari kita perhatikan pengertian syirik. Mari kita baca sama-sama. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku dengan iktikad, perkataan dan perbuatan. Maksudnya di sini ialah syirik itu kita percaya ada kuasa lain selain Allah yang boleh tolong kita. Dan syirik ni boleh berlaku kadang-kadang tanpa kita sedari, dia datang dari hati kita ataupun kepercayaan kita. Dan kadang-kadang syirik berlaku dengan sebab perkataan kita. Dan kadang-kadang dia juga berlaku dengan perbuatan kita. Jadi kena hati-hati. Perhatikan dalil Al-Quran, iaitu firman Allah tentang perbuatan syirik ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alunillahi andadan wa antum ta'lamun. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah sedangkan kamu semua mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat ke-22. Maknanya Allah Ta'ala melarang kita, Allah tak benarkan kita sembah yang lain selain dari Allah Ta'ala. Jadinya hukum mensyirikkan Allah adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa besar. Baik, cuba kamu perhatikan gambar di sebelah. Gambar itu menunjukkan ada beberapa alat ataupun beberapa barang yang biasanya digunakan sebagai sembahan-sembahan lain untuk dia dapatkan sesuatu perkara. Maknanya dia percaya kepada barang-barang tersebut dan dia tidak percaya kepada Allah, dan mereka percaya barang-barang tersebutlah yang akan memberikan dia
kuasa. Seterusnya, mari kita perhatikan jenis-jenis syirik. Syirik terbahagi kepada dua. Yang pertama, syirik jali, dan yang kedua, syirik khafi. Okey, Ustazah akan terangkan apakah dia syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan selain Allah atau menyembah selain Allah yang Esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Okey, apakah dia contoh syirik jali? Menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, ataupun meminta doa ataupun pertolongan daripada kubur atau orang yang mati selain Allah. Pokoknya apa sahaja kalau dia sembah ataupun dia minta tolong selain daripada minta tolong dengan Allah, itu adalah syirik jali, iaitu syirik yang besar. Apa kesan ataupun apa akibat kalau kita mengamalkan ataupun kita buat syirik jali ni? Yang pertama, membatalkan akidah. Maknanya kita boleh terkeluar daripada agama Islam. Yang kedua, berdosa besar. Yang ketiga, dijanjikan azab yang pedih. Seterusnya, syirik khafi. Apakah maksud syirik khafi? Syirik khafi bermaksud tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadat atau melakukan sesuatu perkara. Syirik khafi dikenali juga dengan syirik kecil. Okey, maksudnya masa dia buat satu-satu perkara tu, dia ada tujuan lain, bukan kerana Allah semata-mata. Ha, sedangkan apa sahaja perkara kita buat mesti kerana Allah. Okey, apa contohnya? Contoh syirik khafi ni riak. Ra, ya, alif, hamzah. Riak maknanya melakukan sesuatu ibadat bukan semata-mata kerana Allah. Mungkin juga seseorang tu melakukan ibadat kerana dia mahukan pujian daripada masyarakat lah. Sebagai contoh, kamu tengok gambar tu. Gambar yang pertama tu dia semayang, lepas tu dia selfie, lepas tu dia pergi tayang ke orang. Contoh lah kan. Tu maknanya riak lah. Maknanya kita buat tu menunjuk-nunjuk kerana nakkan pujian orang. Yang gambar kedua, dia selfie bila dia bersedekah kepada fakir miskin. Boleh tak kalau kita nak selfie kalau lepas kita sedekah? Boleh, tak ada masalah. Yang penting niatnya kita jagalah kerana Allah. Tapi kalau niat kita dari awal masa kita selfie tu memang niat kita nak tunjuk-tunjuk pada orang, aku hebat, aku kaya, aku banyak duit, itu yang tak boleh. Takut-takut jadi syirik khafi. So apa kesannya? Kesan syirik khafi ni ada tiga. Yang pertama, dia akan menghapuskan pahala amalan kita. Penat kita dah buat macam-macam ibadah-ibadah, akan hilang dengan sebab kita menunjuk-nunjuk tadi tu. Yang kedua, berdosa dan Allah murka. Yang ketiga, hidup kita tak tenang. Kenapa hidup kita tak tenang? Sebab bila kita nak buat satu-satu perkara je, kita selalu bayangkan, nanti kalau orang tak puji yang aku buat ni macam mana? Tu menjadikan hidup dia tidak tenang. Setelah kita mengetahui syirik jali dan syirik khafi tadi tu, jadi kita sama-sama kena jauhkan diri. Jangan sampai kita terjebak ke dalam perbuatan syirik tersebut. Jadi macam mana supaya kita tak melakukan syirik-syirik tersebut dan bagaimana cara nak menjauhi syirik? Okey, di sini ada 6 perkara. Yang pertama, kita mesti mendalami ilmu Islam. Maksudnya kita kena belajar, cari guru supaya kita tahu apa yang kita buat. Yang kedua, istiqomah beribadah dan berdoa. Istiqomah tu maksudnya apa? Istiqomah tu maksudnya sentiasa melakukan ibadah dan berdoa. Kita kena selalu minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, jauhkanlah aku dari perbuatan syirik, jauhkanlah aku dari perbuatan menunjuk-nunjuk. Kena minta dengan Allah selalu. Dan yang ketiga, taat perintah Allah dan Rasulullah. Maksudnya apa sahaja yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh, kita kena buat. Apa yang Allah larang, yang Nabi tak suka, kita kena tinggalkan. Yang keempat, ikhlas. Maksudnya apa sahaja yang kita buat mesti kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang lain. Yang kelima, menyembunyikan amalan kebajikan. Kalau boleh, kita memang digalakkanlah apa sahaja kebaikan yang kita buat, jangan cerita pada orang lain. Takut-takut menjadikan kita semakin sombong ataupun riak tadi itulah. Tapi kalau kita cerita pada orang lain sebagai galakan atau motivasi untuk orang lain buat baik macam kita buat, itu dibenarkan.
syaratnya mesti kerana Allah, bukan kerana orang. Yang keenam ataupun yang terakhir, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Okay, maksudnya, bila kita dah buat satu-satu perkara, jangan rasalah yang kita buat tu yang terbaik. Aku buat best ni, orang lain semua buat tak best. Aku buat hebat ni, orang lain pun tak hebat. Itu tak boleh. Maknanya apa saja yang kita buat, itu bukan kerana kuasa kita, itu semua adalah panduan ataupun bantuan daripada Allah Ta'ala. Jadinya ada 6 perkara, cara-cara untuk menjauhi syirik. InsyaAllah kita sama-sama amalkan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini, apa yang Ustazah terangkan pada hari ini, sama-sama kita cuba amalkan. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar daripada perbuatan syirik. Sehingga berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Ustazah doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat iman, sehat iman dan sentiasa berusaha untuk tambahkan ilmu. Sekian, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.